Halo guys, kali ini kita ke Gangnam Korean Barbecue, salah satu Korean Barbecue yang ada di Louisiana. Jadi ini appetizernya yang mereka sajikan sebelum makanan utamanya disajikan. Ini rules-rulesnya untuk sesi pertama hanya boleh pesan 3 macam jenis daging. Kemudian sesi 2 dan selanjutnya hanya boleh pesan 2 jenis daging. Semua makanan harus habis di restoran. Tidak boleh ada yang dibawa pulang. Jadi ini warning, konsumsi daging, unggas seafood dan lain-lain dapat meningkatkan keracunan. Ini main course-nya yang kita pesan untuk sesi pertama. Ada corn and cheese juga. Jadi saya bawa sambal sendiri dari rumah. Sebetulnya tidak boleh. Jadi saya masukin sambalnya di atas daging dan saya lapisin dengan salad, lettuce romaine. Sama kayak di awal itu juga gitu. Setiap sesi pelayan akan mengganti grillnya, tapi kita juga bisa melok kalau dirasa emang masih bersih. Jadi di samping bawah ada tuas yang bisa kalian putar untuk membesarkan api grillnya. Oh, no, different taste.
Emma, how about yourself, actually? Body service? How about yourself? Like, teppan? Oh, teppanyaki, okay. Sir? Yeah, okay. Yeah, thank you so much. Jadi usahakan grillnya panas dulu sebelum kalian masukin dagingnya. Jadi berhubung kita dikasih waktu maksimal 2 jam buat ngabisin semua dagingnya, jadi ya pinter-pinter kita biar dagingnya cepat matang. Make sure kita kecilin lagi grillnya setelah kita selesai.